Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton di luar sana. Terima kasih kerana bersama kami dalam Next Step Malaysia, dan malam ini kita akan bersama dengan seorang figura politik di Malaysia. Kita nak berbicara tentang satu isu, mendapat respon daripada beliau tentang satu isu yang masih lagi hangat diperkatakan di Malaysia ini. Kita bersama dengan YB Faiz Fazil, merupakan Atuk Pematang Pasir. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke tu? Alhamdulillah. Apa khabar Azri? Baik-baik. Alhamdulillah. Di rumah ya? Tak kerja hari ni atau bagaimana? Kerja. Ya. Yeah. Tapi apa dia, sebab tidak ada kes, lambat sikit lah ke ofis. Uruskan rumah kejap. Okey, baik-baik. Ni YB, kita ni nak bersama dengan YB ni sebenarnya kita dapatkan satu respon daripada YB. Nah, saya juga ada terbaca lah tentang kenyataan yang YB keluarkan tentang isu Razman Zakaria yang merupakan pesuruh Jaya PAS Perak yang dikatakan membuat permohonan maaf hari itulah dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk respon awal daripada YB tentang isu penarikan fitnah ataupun penarikan kes ataupun permohonan maaf daripada Razman ni, apa yang YB nak katakan tentang isu ini? Sebab kalau ikutkan, saya rasa fitnah itu terlalu besar lah bagi saya, terlalu berat lah bagi saya lah, bagi saya. YB bagaimana? Okey, fitnah ini bukan bersifat peribadi, ya, bersifat kempen parti PAS dan juga PN sebenarnya. Kerana bahan kempen ini telah jadikan bahan kempen utama ketika mana PRU yang lalu. Dan mana menuduh PH ini terlibat dengan perkara yang tidak betul, fitnah, tomahan dan pembohongan belaka, termasuk menuduh Datuk Seri Anwar membawa agenda LGBT, menuduh Seri Anwar agen Israel, menuduh PH menyokong agenda komunis, ideologi komunis, menuduh PH tidak Islamik dan menuduh PH nak merombak perlembagaan. Semua itu dijadikan dalam bentuk video ceramah oleh pimpinan-pimpinan utama PAS dan juga oleh tiktokers-tiktokers yang disebarkan begitu luas di seluruh negara ketika mana musim PRU. Dan ini bukan satu tindakan pribadi sebenarnya. Inilah satu tindakan sistemik yang dibuat oleh PAS. Ya, bukan, dia telah diatur sebegitu rupa untuk mengelirukan pemikiran rakyat, terutama orang Melayu Islam, untuk tidak mengundi PH. Kerana kita tahu bahawa momentum sokongan pada PH itu begitu tinggi, tapi di saat-saat akhir berlaku sedikit swing di kalangan orang Melayu Islam yang percaya kepada tobah-tobahan begini, yang akhirnya membuatkan mungkin ramai orang Melayu Islam di luar sana yang keliru dan memberikan undi kepada PN kerana terpengaruh dengan daya politik murahan cabuk ini yang berpremiskan pada fitnah dan pembohongan semata-mata. Dan ia terbukti benar apa yang kita katakan, kerana dalam kes sama fitnah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, PM 10 kita, terhadap Razman Zakaria, pusul Jaya Perak, di mana beliau memohon maaf. Permohonan maaf ini bermaksud dia mengaku kalah. Dia tidak mempertahankan kenyataan dia. Dia tidak mempertahankan kesnya. Dan dengan sendiri ataupun dengan secara langsung menunjukkan bahawa kenyataan yang beliau buat bahawa Datuk Seri Anwar itu membawa agenda LGBT adalah fitnah semata-mata. Jadi permohonan maaf ini dalam sudut undang-undang adalah sebaik as good as adalah sebaik ataupun setaraf dengan kes yang dimenangi oleh seseorang. Kita boleh menang kes dalam pelbagai cara sebenarnya. Itu sudut undang-undang dan termasuklah permohonan. Jadi ada juga kakak kita yang agak kecewa atau kecewa. Kecewa lah katanya saya gunakan kata Datuk Seri Anwar menerima permohonan maaf, tapi dalam undang-undang ia perkara biasa. Itu perkara biasa, permohonan maaf itu dibuat dan ia menunjukkan bahawa ia satu pengakuan, ia satu fitnah. Dan memang dalam saman kita, memang kita akan mohon tuntut untuk permohonan maaf dibuat ataupun retract of the statements ataupun tarik balik kenyataan fitnah itu. Dan apabila permohonan maaf dibuat, kadang-kadang kita ada give and take. Kita dalam undang kita lagi tak akan menerima apa-apa compensation ataupun ganti rugi. Jadi bagi saya sebagai pengamal undang-undang, saya memikir itu sudah cukup. Tapi sudah cukup sebenarnya.
Tetapi YB, betul lah YB cakap lah, akar umbi, para penyokong rasa kecewa sebenarnya, terkilan, ramai yang terkilan apabila Anwar tarik balik apa kita memaafkan Razman ini dengan isu yang begitu besar, kerana ramai yang berpandangan bahawa dia sebenarnya fitnah tersebut bukan hanya pada batang tubuh Anwar sahaja, tetapi ia melibatkan PH secara keseluruhannya. Kalau YB rasa, kenapa? Macam mana? Bukan-bukan. Maksud saya, kewajaran untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kemaafan untuk isu sebesar ini akan ia memberikan impak yang cukup besar, terutamanya kepada kerajaan sekarang. Dia sebenarnya tak timbul isu Datuk Seri Anwar memaafkan Razman. Dari segi undang-undang, apa yang berlaku, ada beberapa kaedah apabila kita saman seorang itu, penyelesaian kes itu dibuat bagaimana. Yang pertama, kita mendengar bicara, bawa saksi, bawa bukti, hakim akan membuat keputusan. Dan hakim dalam kes dah, hakim akan memberikan beberapa order ataupun perintah. Antaranya, apa boleh perintahkan, ganti rugi dibayar. Tapi tiada permohonan maaf. Baik. Ataupun yang kaedah yang kedua, pihak-pihak selesaikan kes dengan defendant ataupun orang yang disamai itu membuat permohonan maaf. Tapi tiada ganti rugi. Ataupun yang ketiga, plaintif atau yang menyamai itu menarik balik kes dengan statement yang lebih ringan, iaitu tarik balik kenyataan, retract. Ataupun yang keempat, plaintif tidak ada kes yang kuat, dia tarik balik dan tidak ada apa-apa permohonan maaf. Jadi ini semua adalah kaedah undang-undang atau cara undang-undang juga prosedur undang-undang yang kita kena faham. Memang saya faham apa yang dibagi ataupun dikhawatirkan oleh netizen dan penyokong kita di peringkat akar umbi. Tapi itulah proses undang-undang. Jadi kita kena juga appreciate bahawa bila kita pergi ke mahkamah, biasanya hakim akan encourage pihak-pihak untuk selesaikan kes. Dan apabila defendant bersedia memohon maaf, hakim akan insist for that. Jadi bagi saya, apa yang Tuan Sri Anwar Ibrahim looking for, it's not about compensation, because gaji pun dia tak ambil, takkanlah dia nak ambil duit Tim Milo. Jadi saya rasa Dato' Sri Anwar tidak serendah itu, integriti dan kepribadiannya. Cuma apa yang dia nak adalah apa yang diucapkan oleh Razman Zakaria adalah fitnah. Itu yang dia nak. Jadi tak timbul soal Dato' Sri Anwar memaafkan Razman tak. Yang timbul adalah sebenarnya Razman yang minta maaf pada Datuk Seri Anwar. Dan minta maaf tu maksud salah lah. Dia minta maaf pada isteri. Dia minta maaf pada isteri kita. Suami ni dia ego. Nak minta maaf pada isteri ni cukup susah. Tapi bila dia minta maaf tu, dia memang rasa dia salah lah. Bukan dia saja dia nak pucuk. Jadi itu apa dia. Bagi saya, permohonan maaf tu dibuat, ia merupakan satu pengakuan kesalahan. Yang menjadi persoalannya adalah kekurangan ataupun kelemahan pihak media dan komunikasi di peringkat kerajaan untuk menggunakan permohonan maaf ini ataupun kes ini sebagai satu berita propaganda bahawa apa yang berlaku ketika itu adalah fitnah. Itu yang menjadi masalah dia. Kalau kita tengok pada ketika mana PN jadi kerajaan, atau PN jadi kerajaan. Kalau kita ambillah kes Datuk Seri Anwar dulu, tahun 1998 dulu. Diluar-luarkan kononnya Datuk Seri Anwar ini dah bersalah. Baru di dakwa, baru ditangkap, baru didakwa. Tapi dibuatkan berita seolah-olah dia sudah bersalah. Dibawakan bukti dan sebagainya, dipaparkan ni. Di media-media elektronik, di televisyen, di berita TV3, berita RTM. Jadi rakyat itu terpengaruh. Jadi kelemahan kita bukan soal permohonan maaf itu. Itu adalah proses undang-undang yang perlu kita hormati. Baik itu proses undang-undang itu adalah cara dia. Tapi tata cara dia. Tapi bagi saya, kelemahan pihak media komunikasi peringkat kerajaan untuk menggunakan kes ini, permohonan maaf ini, sebagai satu berita propaganda untuk menjadikan orang Melayu, orang Islam di luar sana, ini adalah fitnah.
PAS belaka, segala kempen mereka terhadap PH itu terhadap kerajaan. Sehingga sekarang, sekarang mereka berani nak menyentuh tentang soal kerajaan madani, negara madani. Mereka, sedangkan madani itu adalah satu konsep Islam yang juga dibawa oleh Ustaz Fadhil dulu ketika mana beliau almarhum menjadi presiden PAS. Jadi ini satu konsep Islam, tapi mereka serang tanpa ada satu jawapan balas, tidak ada respon. Maksud kata kerajaan kita gagal untuk melakukan tindakan responsif yang baik dan tuntas. Jadi sebab itu, itu yang menjadi masalah bagi saya. Kalau lah kemenangan kes Dato' Sri Anwar ini, maaf, dijadikan satu berita propaganda, dimasuk dalam berita TV3, berita utama, and then ada forum bincangkan tentang fitnah-fitnah sebegini. Jadi rakyat akan faham. Dan saya rasa akan umbi kita akan mengeluh. Ya. Itu persoalan bagi saya lah. Apabila Razman, mohon maaf YB, maka ramailah yang mula berkata-kata bahawa memang seolah-olah fitnah ini dah jadi ulam orang PAS ketika makan nasi, seolah macam tu. Sebab sebelum ni kalau kita tengok, ramai jugalah YB kan, kita tengok bagaimana fitnah-fitnah yang kalah di pihak PAS di mahkamah. Tapi nampaknya tak serik-serik juga, dan ini pun tak serik-serik juga. Jadi YB nak komen apa tentang fitnah ni yang menjadi makanan PAS ni YB? Yalah, kita buat dosa, buat maksiat ni memang berulang-ulang. Sehinggalah kita benar-benar bertaubat dengan Allah. Jadi tabiat seorang kalau dia suka mencuri, dia akan selalu mencuri. Tabiat suka berbohong, dia akan berbohong. Tabiat suka berfisnah, begitu juga dia akan berulang-ulang fisnah. Dan Zazman memang dah terkenal dengan sikap suka fitnah. Dia kalah kes dengan Datuk Seri Nizar, dia kalah kes dengan dengan apa dia, Peguam Fitri dia. Sekarang dia kalah kes pula dengan apa dia, Datuk Seri Anwar. Jadi tabiat dia begitu. Dan memang PAS habitually defame dia opponents. Jadi dia mereka sangat habitat apa habit mereka. Perangai mereka, sikap mereka, karakter mereka tu suka berfisnah. Kerana politik ini about persepsi. Mereka nak membina persepsi, tapi tidak premiskan kepada fakta yang betul. Sepatutnya persepsi itu di politik itu boleh dibuat, tetapi perlu berdasarkan pada fakta. Contohnya macam PH berkempen bahawa UMNO Malaysia ni parti yang korup, ataupun satu ini parti yang korup. Tapi kita ada fakta dia. Kita ada kes mahkamah, kita ada peredahan dokumen, kita ada keterangan saksi di mahkamah yang membuktikan bagaimana corruption ini benar-benar berlaku. Dan dan kalau kita kata PAS di bendungan agama, kita ada dalil-dalil kita kenapa kita katakan begitu. Tapi apa mereka menuduh PH dengan pelbagai-bagai tohmahan, tidak ada fakta yang betul. Mereka sandarkan kepada tohmahan semata-mata, dan ini satu budaya yang tidak sihat sebenarnya untuk kita mendidik anak bangsa kita menjadi anak bangsa yang berkualiti, yang berdikari, insan yang baik. Ya, jadi apa yang berlaku dalam undang-undang, kita boleh falkan injunction untuk stop seseorang itu daripada mengulangi fitnah yang sama. Jadi kalaulah Razman ulang lagi sekali mana-mana platform media ataupun mana-mana premis ucapan wacana yang Dato' Sri Anwar terlibat dengan LGBT, dia boleh dikenakan contempt of court, penghinaan mahkamah, dan boleh dipenjarakan. Tapi dia boleh fitnah yang lain pula lah. Itu tak boleh stop. Baik. Tak boleh stop. Dia nak kata Dato' Sri Anwar komunis ke, ejen Amerika ke, itu dia boleh kata, dia boleh fitnah. Tapi untuk perkara yang sama, dia tak boleh lagi fitnah. Jadi apa yang kita nak utarakan, mungkin tidak ada undang-undang yang boleh menahan soal dan melakukan perbuatan fitnah. Tapi kita nak rakyat faham. Perlu ada satu wacana membincangkan perkara ini secara meluas, secara mendalam. Yang PAS ini memang berjuang menggunakan agama, membina persepsi musuh mereka tidak Islamik berdasarkan kepada perkara yang bersifat tobahan dan juga pembohongan. Baik, YB, kalau kita lihat selepas beberapa hari Razman memohon maaf,
keluarlah kenyataan daripada anak beliau yang mencetuskan satu huru-hara juga satu Malaysia ni. Ramai tak puas hati dengan kenyataan daripada anak Razman itu sendiri. Yang paling menyakitkan apabila dia kata kalau sekiranya diteruskan maka banyak lagi perkara-perkara yang akan terdedah dan terbongkar. Jadi benda-benda tu orang kata menjadi satu peluru kepada orang-orang kita, jadi geram lah, jadi rasa nak marah. Okey, dari segi perundangannya, kenyataan daripada anak Razman tu bagaimana, dan dari segi moralnya pula bagaimana, YB? Okey, dari segi undang-undang, segi legally speaking, he has committed the offense of contempt of court lah. Dia menghina mahkamah sebenarnya. Sebab apabila perusahaan telah dibuat, kes telah selesai, kita tidak boleh komen lagi tentang kes itu. Baik. Kecuali atas kertas lah. Apa yang tulis atas kertas, permohonan maaf, itu sajalah. Tidak boleh buat komen yang berlebihan, yang seolah-olah mencabar integriti mahkamah, integriti kehakiman. Seolah-olah bila hakim menyelesaikan kes itu, hakim pula dianggap nak menutup aib ke siapa. Itu satu. Maksudnya kata, Peguam Dato' Sri Anwar boleh memfailkan satu tindakan untuk dia dikenakan contempt of court, penghinaan mahkamah. Nombor dua, dari sudut legal juga, ini adalah kes civil sebenarnya. Kes civil adalah tuntutan antara individu pada individu. Polis juga boleh memainkan peranan sebenarnya. Kita nak lihat satu hari polis menahan dan mendakwa mereka ini dalam membuat fitnah ini dikenakan kes jenayah di bawah Penal Code Seksyen 500-500 kerana memfitnah. Ini juga perlu dibuat terhadap anak Razman. Terhadap Razman pun boleh dibuat dan terhadap anak Razman pun boleh dibuat. Dan morally dia tidak patutnya berkata begitulah, kerana kalau betul nak tutup aib Dato' Sri Anwar, kamu dah buka aib Dato' Sri Anwar awal tu. Kamu tuduh dia agent LGBT, ya, bawa agent LGBT. Tiba-tiba bila pergi ke mahkamah, kamu dapat peluang untuk dedahkan segala maklumat yang kamu ada, segala bukti yang kamu ada. Kamu minta maaf, kamu tak nak teruskan kalau tidak mahu maafkan PM. Hey, ini dah macam empat pandai cakap. Jadi kalau betul kan bukti, tunjukkan kepada mahkamah yang untuk Sri Anwar, kesimpangan LGBT. Hey, apa yang kamu nak buka? Bukalah. Tapi bila kamu sendiri yang pohon maaf, kamu tidak ada bukti untuk mengaitkan Dato' Sri Anwar dengan golongan LGBT atau agenda LGBT. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh anak Razman itu fitnah semata-mata dan boleh dikenakan tindakan contempt of court. Dan saya, kalau saya lah, kalau saya di peringkat PH, saya boleh arahkan seluruh negara buat report terhadap anak Razman ni. Bila anak Razman ni dikenakan tindakan polis di bawah kandung kesesahan Seksyen 500. Kerana kenyataan dia itu bukan saja menghina Dato' Sri Anwar, bukan saja menghina Dato' Sri Anwar, tapi juga memberikan gambaran tentang betapa mahkamah tidak ada integriti. Oh, kononnya diselesaikan kes kerana nak tutup aib seseorang. Itu bukan, itu soal mencabar integriti mahkamah. Ya. Baik, itu dia para penonton, respon daripada YB Faiz Fazil yang merupakan adun bermata pasir dan juga pengamal undang-undang untuk respon pada minggu ini. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Salam. Itu dia para penonton, jumpa lagi minggu depan dalam respon. Assalamualaikum dan salam malam. Jumpa lagi, bye.